Oke guys, hari ini kita nge-vlog lagi teman-teman. Dan hari ini kita nge-vlog di Situng 3, Blok C sampai dengan ke Simpang 4, Blok A Kurnia teman-teman. Oke teman-teman, karena memang hari ini hari Senin ya, tanggal 2 Oktober 2023. Welcome to Oktober 2023. Oke teman-teman, bagaimana keseruan kita pada hari ini? Tetap ikuti dan tetap follow akun dari Abrita Show Pengaribuan teman-teman. Dan terima kasih yang sudah follow, yang sudah mengikuti channel kita sampai sekarang ini. Karena tanpa kalian, channel kita tidak sampai seperti sekarang ini teman-teman. Oke teman-teman, sedikit penjelasan dari kita. Ini dia menuju ke Blok Situng 3. Dan kalau kita ke arah kanan, ini adalah ke Blok B Situng 3 dan juga ke Sungai Rumbai. Tepatnya ke Jalan Lintas Sumatera. Oke teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ikuti bagaimana keseruan kita hari ini. Jadi di Blok C ini sudah bagus jalannya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Bismillah. Nah ini dia jalannya. Kalau jalan, wow, udah mantap ya. Teman-teman yang ada di perantauan biar bisa melihat ini. Jadi ini bisa jadi pengobat rasa rindu kita ya. Kampung Transmigrasi Situng 3 Blok C berada di Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang. Jadi teman-teman, di daerah Darmasraya ini ada beberapa situng ya, sampai dengan Situng 5, dari Situng 1, Situng 2, Situng 3, Situng 4, sampai Situng 5. Dan SP pun ada di sini teman-teman ya, SP 1 sampai dengan SP 8. Tapi kita belum sempat ke sana karena di Situng saja kita belum selesai. Sungai Rumbai, Nagari Kurnia Selatan ya teman-teman. Kita belok kiri karena kan tadi tujuan kita ke Kurnia Blok A Simpang 4. Dan Blok A pun belum pernah kita vlog teman-teman ya. Lain waktu pasti akan kita vlog biar teman-teman yang di perantauan itu bisa melihat. Yuh. Teman-teman yang lain atau followers lain pun kalau belum tahu tempat di sini biar tahu, biar dilihat. Inilah dia Jorong Cahayo Koto, Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Nah ini jalannya teman-teman. Memang hari ini ataupun
itu masih prediksi dari BMKG. Ya mudah-mudahan aja sih cuma turun hujan, karena situasi di sini sangat memprihatinkan. Sudah banyak beberapa warga yang kesulitan air bersih, terutama yang memiliki sumur ya. Katanya sumurnya sudah kering. Kita doakan sama-sama biar hujannya cepat turun, biar tidak kering lagi. Oh, ada bibit sawit teman-teman. Oke, sudah mengakhiri yang namanya Pulau Sestutiga. Kita akan memasuki perkebunan. Di sebelah kiri dan kanan kita ada sawit dan juga aren. Ini jalannya teman-teman. Rata-rata pencarian warga di sini petani karet dan juga sawit. Sawitnya ya, sawit ditanami. Apalah pokoknya pemandangannya. Sawit kiri kanan, karet kiri kanan, pinang kiri kanan. Oke teman-teman, terima kasih teman-temanku semua yang sudah follow, yang sudah mengikuti, yang sudah menonton terutama. Karena tanpa kalian, kita tidak seperti sekarang ini teman-temannya. Berkat dengan kalian, kita bisa seperti ini. Doa terbaik untuk kalian. Semoga kalian semua di perantauan dari Kabupaten Darmas Raya di luar daerah sehat-sehat dan mencari rezekinya lebih mudah. Amin. Ya. Sambil kita menikmati udara yang sejuk ini, kebetulan masih pagi menjelang siang teman-teman, antara jam 9 sampai jam 11 ini. Kalau nanti kita siang peluknya udah panas sekali teman-temannya, ini kita peluknya sebelum siang aja. Kayu tapi bagus, karena memang di depan sana sudah ketemu simpang 4 Kurnia Pulau A ya. Kapan-kapan kita akan keplok ke sana teman-teman, karena memang jadwalnya belum masuk kita ke sana, jadi lain waktu pasti kita akan vlog. Nah ini dia guys ya, simpang 4. Kalau kita ke kiri ke Sungai Rumbai, lurus ke Pulau A, ke kanan ke Situng Dua. Dan karena hari ini kita mau ke Situng Dua, jadi kita sudahi saja vlognya sampai di sini. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.